ini ya. Oh, yang tadi ini kedua ada duit yang jatuh. Yang sini ada ya? Sini ada yang jatuh. Iya, ada duit tuh. Ada yang jatuh. 2 lembar. Goblok lu. Peceng. Nah, ditutup sini ya kok. Belum. Disuruh dia sama papanya. Dalam dia ada di kantor pada perempatan itu menjaga-jaganya. Lu punya gak hasilnya wah? Sini gak yang punya? Sini si anak dia sini ya lo? Si bapak yang tadi sate padangnya benar-benar banyak ya boy, kan main itu sini ya? Bisa satu RT yang makan satu tusuk doang juga. Masuk aja ke dalam ya. Ah, TV nggak nonton, main handphone malam. FPA nonton apa mau? Main handphone. Sono lo, kamar lo. Aku mau tidur. Kalau lagi ngitung dia keluar gimana? Thank you.
Iyalah,
Si Bohau sih lagi dia. Dulu waktu lagi dia hamil, dia malah masuk ke ruang jenazah. Jadi kesurupan sih. Iya. Si Bohau. Kuncinya di mana? Kuncinya ada di dia. Makanya mulut dijaga. Sampai sekarang mulutnya enggak bisa dijaga. Nah, itu. Makanya yang dikhawatirkan dia kalau ntar punya cucu mirip ke Cenlong, ada benar-benar mungkin bisa juga lebih parah lagi dari dia ekspresinya. Dan si Bohau udah enggak bisa menyalahkan lagi siapa-siapa. Lu yang harus introspeksi diri dan oke. Okay. Wow. Introspeksi diri lu harus yang gimana bisa apa? Enggak bisa gimana-gimana lu mulut tuh emang. Bau perut. Hah? Ya itu kan udah dibilang orang-orang udah dibilangin ya, Bu ya. Jangan masuk lu. Apa jadi kesurupan? Iya, jadi enggak maksudnya anaknya jadi ini. Apa mulutnya tuh jadi kayak orang proaktif gitu. Kontra mulu sama mamanya jadi. Proaktif itu artinya kontra terus, bukan proaktif udah pro. Untuk ke orang tuanya, tapi dia proaktif artinya dia kontra ke orang tuanya. Apu aja kadang-kadang suka begitu juga. Apu aja jangan ngurusin orang lain. Iya. Parahan si Jeja apa gue? Lumayan lah. Kalau lu sih kayaknya emang karena ngikutin dia ya. Lu kan masih bocil mah nggak benar-benar kayak gitu. Cuman sekarang ikut-ikut jadi kayak gitu. Temperamental. Jadi jiwa temperamentalnya mengikuti dia. Jadi lu ikutan kesurupan gitu. Dan bangga lagi model. Hati-hati lu. Masuk rumah sakit jiwa lebih cepet lu. Ada orang masuk RSJ sampai 8 kali loh. Enggak 9 bunuh diri. Udah enggak bisa ngapa-ngapain orang tuanya. Mutilasi aja kali orang ya. Perempuan tuh ya. Cowok. Oh, dia bawa kerudung gitu. Iya, pulang gini hari dari mana? Kerja sama dia. TikToker. Mau kerja apa lagi? Ngepet. Bisa juga lo ngepet lo. Iya, gini. Jadi motor ini ada jadi babi. Itu suara kodok. Mirip. Benar. Ngofong. Ada nangkong. Kok? Keren dia orang Cina. Nawarin. Sampai dia ngisi bensin. Akhirnya dia nyerah. Dia beli akhirnya. Terus ada orang Cina. Dia bilang, San, Ipai. Dia bilang, harganya kan 100. Dia masukin tiga-tiganya. Kasih gocap. Dia bilang, no. Orang apa? Iya, gue bilang ini. Cina. Gak bisa ngomong sini. Gak bisa. Bohau juga gak bisa ngomong sono. Jadilah begini. Gue bilang dong ya. Ayo lu. Ngomong aja dua lembar. Sangat Ipai. Wah lu diajarin lu di training sama siapa. Gue bilang ini. Dia bilang. Dia tulis ini. Kita sama-sama orang Cina. Dia bilang saling membantu. Dia bilang gitu. Sama-sama orang Tionghoa. Dia bilang gitu ya. Gue bilang setan. Lu ini kasih di gue kurang. Itu kerupuknya dua lagi kasih. Ai gue bilang. Ai, kenapa jarang ai cuma? Cuy. Aduh. Orang itu punya gue bilang. Oh, atuh mah awo. Bukan ai. Gue bilang, "You dia sendiri." Iya, sendiri. Juga kacau. Orang itu juga kacau punya. Oh, orang kira dia ada satu kacau, orang pulang ke gua. Bilang, "Benar sih, gue bilang." Ya lu satu doang sampai oleh Cina bingung. Dikembalikan 20.000 ke dia. Enggak. Bohong. Duanya dia pulangin. Wah iya. Tadi dia gak mau. Dia bilang puyau. Kok gue bilang gue puyau ke lu. Gue puyau ke lu. Jelas. Gue puyau ke lu. Makanya belajar bukan tidur. Kalau lagi orang ngajarin tuh belajar. Gue puyau ke lu. Kenapa jadi begitu? Tidur malah. Anaknya lause. Tapi mamanya begini, gua puyau ke lu. Terus lu ngapain tadi? Akhirnya dia pulang. Gua sih, gua sih. Eh, dia ketawa. Dia diam.
gua udah suruh nih buka Google Translate kalau ada orang Cina, dia malah aduh pasti masih punya kekuatan ya, masih punya kayak gua juga kayak siapa yang lah gitu lah ya hanya dia selalu bawa nama bendaharanya kenapa tuh jadi pegang bendahara. Bendahara, bawa bendahara, dia ingetnya cuma bendahara dong. Ada orang gue bilang udah salah. Jangan kamu pelanggar ke gue. Lu aja hau, lu udah salah, lu merasa bener kan selalu. Sama, makanya lu ketemu lu pelanggan lu begitu. Iya, gue, waduh. Itu lu gimana sih? Lu melin, komelin, kalau begini. Lu kasih dia tiga. Iya, tiba mah aku kasih tiga. Aku mau bingung. Tapi dia kasih gocap. Gocap. Lambat apa? Ini kenapa? Dia beli tiket 50. Si bapak kasih 3-3 aja. Aku kebingung. Ah, 3. Dia langsung tuh mulai itu ribut tadi situ. Kita sih kok malu ya, sampai dikasoni nona. Enggak, gua bisa ngomong Cina. Apa gua mau yang mau Cina? Oh, Indonesia goblok. Si Yula translate goblok lo kelamaan bego translate bego. Kata siapa? Pergi bego lu. Translate. Ya lo kehilangan omset jadi 50.000. Iya, hilang. Lu how lu? Ya lu gua udah hilang 2. Lu. Iya. Lu enggak sadar-sadar lu. Harus diteriak lu ya lu. Lu harus ya. Lu emang pertamanya ngomongnya gimana? Dia tuh lah kan si Opet tuh kasih gocap si Opet terus dia gak kasih 3 kerupuknya dia pikir dia mau 3-3 intinya gitu kok terus gak tau pas dia bayar nah dia udah kasih gocap kasih atu dong kasih atu ya dia langsung kasih 2 boy abis itu kata dalam hati dia juga gila ini kerupuk mahal kok ya boy Cina gak ada nih harga segini Hong Ahong tuh gue tau tuh si Papa Tong kan dia jual itu kan iya kalau bilang San ke Ipai mengingatin lo Beol kok aku teriak di situ kan sering ketemu orang Cina mulu model cuma plongo-plongoan aja iya plongo lagi pada ngomong apa sih gue mau malu gue tahu sih bahwa ngomong apa cuman nih orang Cina nih agak laju kan ya lu kan orangnya sama mesin dia ketawa-tawa Kutawa. Gua juga iya masih mau bilang puyau ini kasih ini yuk kasih ai terus dia teriak ya dia ketawa-tawa boy dia cegi ifsan gua juga gak ngerti gua bilang lu kasih tangan ini bang ipai gitu gua udah bilang gua udah kasih tahu. Enggak, bapak gak kasih tahu, langsung kasih 2. Udah ngomong ya. Gak ada ya. Oh, bilangnya, yuk kasih ini ke ai. Yuk kurang 50, yuk kurang. Ini anak gua goblok nih, dia pilih 1 dong. Gak masalah. Ini juga goblok. Orang yang ada orang Cina, orang Tongko, orang Cina. Dasar, gak masalah. Datang kita tawarinnya, emang kadang mesti kudorong. Ada orang ngeliatin ya, orangnya disuruh. Kan bego ya. Kan emang disuruh. Orang ngeliatin ya. Orang ya, orang tawarin apa gimana ya. Jadi anaknya dipukul kalau gak mau. Iya dipukul loh gue pernah lu. Sampai nangis gue. Untung gue dikasih duit. Duitnya langsung udah masukin kantong. Disabotase. Duitnya langsung disabotase. Disabotase sini. Orang tapi gak mau nawarin orang. Hah? Langsung ditenangin juga lu. Itu nawarin sama orang, gue bilang mau dekat spasi apain ke, di mana ke, tawarin gue bilang gitu ya. Jangan diem aja bego, gitu gue katain aja mau gue depan orang. Kesel banget. Enggak, jadi orang gue udah tawarin sebelah sini, oh sebelah sana udah ngongko. Lu tawarin jadi ikutin gue mulu, lu diem aja sama. Nah anak itu, anak lu bang orangnya pada pemalu. Pemalu, 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 kata siapa tuh pemalu. Eh si Pepe kan lu bertiga ya. Eh, lu kesono nawarin jadi ikutin gua mulu udah tiga begini. Gila magnet kali. Ayo. Lu jadi kan orang di sono ada orang Cina, lu mau tawarin orang Tongko. Makanya lu training dulu, Hao. Lu training. Lu nih, gua taruh di sini ya.
pokoknya. Sebulan ya kan, aku bilang sebulan. Nah, buktinya bisa pada gagal pulang. Iya. Gara-gara apa tuh? Lu gak training, lu cuma nyuruh. Udah bilangin, lu nih, lu tawarin orang. Lu bilang, kok mau beli kerupuk? Lu taruh aja, kok mau kerupuk nih kok enak kok. Lu bilang gitu aja. Tiga orang beli. Nanti ada nih, makan dia bayar. Kan dia lagi mabok posisinya. Dia gak beli dia. Lu trainingnya kurang kuat berarti. Trainingnya harus kuat lah. Ini dua orang, tiga orang ini. Ini hari training gua dari, hari ini dari gua kerupuk nih. Dari gua kayaknya gua orangnya kayak pusing semua nih orangnya. Gua masih enggak bisa. Gua nolnya bisa berapa kali. Lu harus ditaruh di. Baru lu harus ditaruh di kulkas. Kalau gua nawarin sampai berapa puluh kali nih, enggak ada yang beli orang. Gua baik lagi mobil dia pokoknya gua tawarin terus. Caranya besar gitu. Gua gitu kan. Semangat ya. Kamu orangnya gak mau. Orang gak beli nih. Gue gak tawarin lagi. Terus malah kayaknya diapin mau gak boleh jualan tuh kayak maksa. Orang gak sih. Gue baik lagi. Enggak sih. Enggak sih. Kan mau maksa juru beli. Sampai berupa 10 kali. Kan mau balik-balik. Enggak juga. Maunya apa? Enggak sedang. Itu gak yang dekat si lobster, ada orang yang makan, gue tawarin lagi kan. Akhirnya ya itu beli. Namanya maksa. Dia beli. Ya kita kan mesti, ya namanya orang ini sales, ya mesti maksa. Ya tapi kan dia apa, boleh jualan tapi gak boleh maksa. Kan kita masih gak ngerti juga. Ngomongnya apa yang patah-patah. Gak ngerti sih lu. Gimana sih pak? Mesti nyanyi.